Halo sobat guys, ini dia update terbaru dari Element Troy 10 2021 yang sudah rilis 2 bulan lalu, tepatnya di bulan September akhir ya. Nah, kala itu dia merilis 4 varian warna. Kali ini di bulan November, 4 varian warna dirombak habis dengan mengeluarkan warna-warna baru. Nah, untuk spesifikasinya secara singkat dia frame chromoly, fork steel ban 16+, lalu untuk 10 speed dan juga udah hub jangkrik. Teman-teman bisa cek juga untuk edisi Septembernya ada di atas ini. Full video dan juga spesifikasi yang lengkap bisa diklik di atas ini ya. Nah, mungkin teman-teman nanya juga kenapa baru seling 2 bulan Element udah langsung ngerilis warna-warna baru dari Troy 10. Jadi memang kalau kata Element, untuk produksi Troy ini semakin dibatasi agar di pasaran nggak banjir dan kedepannya masih ada marketnya. Jadi memang jempol banget dan salut buat Element. Nah, jadi untuk keempat varian warna sebelumnya kita tampilkan di layar dulu. Jadi ini bulan September punya black, silver, yellow, dan blue. Nah, di bulan November ini yang black masih bertahan, fullnya ada di sini. Lalu diikuti nomor 2 ada orange blue. Jadi bagian depan orange dan bagian belakang blue. Lalu yang terakhir, keduanya ada di hadapan kita. Langsung aja kita lihat secara dekat. Ini dia yang warna biru dulu. Jadi dia kombinasi biru dan merah marun di bagian belakang nih. Ada corak birunya lagi dan untuk bagian forknya warnanya hitam ya. Jadi ini masih ada kesan-kesan kayak Troy tahun lalu yang dimana merah birunya ada flame-nya di tengah ya. Nah, lalu yang keempat warnanya yaitu yang warna merah nih. Ini yang beda sendiri dimana dia merah cerah. Nah, ini kombinasinya dengan hitam ya di bagian belakang dan bagian depan forknya. Dan yang uniknya di bagian kerengnya, dimana kalau untuk yang warna merah ini dia pakai chainring yang berbeda dari teman-temannya. Baik chainring dan cranksetnya ini berbeda ya. Kalau misalnya untuk ketiga warna lainnya yang black, blue dan juga warna orange dia seperti ini. Luce 56T dengan 4 ruas di bagian baut-bautnya. Sedangkan kalau untuk bagian sini yang merah dia pakai crankset Luce juga tapi ini dengan 5 baut. 5 ruas ya, warnanya merah dan chainringnya warnanya silver. Ini cukup metalik juga nih, cukup seperti cermin ya. Ini chainring dari bola nih ukuran 54T. Jadi kalau yang ini 54, yang lainnya 56 tapi dari segi desain berbeda. Ini teman-teman bisa langsung bedain langsung. Sekian untuk video kali ini, hanya untuk memberikan update warna dan update stok untuk kedepannya di mana Troy ini akan semakin dibatasi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek link di deskripsi, ada Tokopedia tersedia, bisa juga WA untuk tanya-tanya atau langsung datang ke toko untuk lihat unitnya. Jadi langsung aja buru-buru biar nggak kehabisan stok karena barangnya terbatas. Terima kasih, salam gue ceria hari ini.